Bismillahirrahmanirrahim. Irama beralun gendang di palu, langkah dihayun berpasang-pasangan. 6 dekad telah berlalu, Malaysia megah menyambut kemerdekaan. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih junjung buat hantaran. Hadirin hadirat, selamat datang ke majlis penutupan Bulan Kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia prihatin untuk semua. Yang berusaha, Puan Wan Noraida binti Wan Nordin, Pengetua SMK Seri Saujana. Yang dihormati, Encik Ramizu bin Ibrahim, Guru Perlengkapan Takbir dan Kurikulum. Puan Syarifah binti Ismail, Guru Perlengkapan Hal Ehwal Murid. Puan Siti Zainab binti Ramnun, Guru Perlengkapan Kurikulum. Puan Anida binti Syamsuri, Guru Perlengkapan Petang. Barisan Guru-Guru Kanan Mata Pelajaran. Barisan Jawatan Kuasa Pelaksana Program. Rakan-rakan guru, AJK PIBG, para ibu bapa, murid-murid SMK Seri Saujana yang dikasihi, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang dihormati sekalian. Hati-hati membuka peti, peti pusaka zaman berzaman. 64 tahun bebas menikmati, Malaysia merdeka penuh keamanan. Alhamdulillah, setulus hati, seikhlas nurani, semurni jiwa. Dimunajatkan rasa syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul pada pagi yang penuh barakah ini dalam suasana sambutan Norma Baharu bagi meraikan Majlis Penutupan Bulan Kebangsaan Peringkat SMK Seri Saujana bagi tahun 2021. Sesungguhnya, Majlis Penutupan Bulan Kebangsaan yang diadakan pada hari ini merupakan konklusi rangkuman tanda penghargaan dan keterlibatan warga SMK Seri Saujana. Persis mutiara kata, sudah terang lagi bersuluh. Sambutan Bulan Kebangsaan ini dijalankan sebagai tanda para guru dan murid sekolah ini seiring sederap melangkah dengan penuh semangat untuk menjadi warga negara yang mempunyai semangat patriotik. Hadirin dan hadirat sekalian, sebagai pembuka majlis, marilah kita berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu negaraku, lagu wilayah persekutuan dan lagu rasmi sekolah dengan penuh bersemangat. Dipersilakan. Thank you.
Menyingsing labur si anak watan, sanggup bertahan hingga ke mati. Menadah tangan memohon keberkatan, semoga majlis sentiasa dirahmati. Bagi memberkati majlis pada pagi nan indah ini, dipersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Rosnizi bin Mat Yaakob untuk mengetuai bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan mereka yang mencontohi sehingga ke hari kiamat. Ya Allah, dengan limpah rahmat dan kurniamu, kami memohon agar dijadikan majlis sambutan penutupan bulan kebangsaan peringkat SMK Seri Saujana bagi tahun 2021 dipenuhi dengan keberkatan dan keredaan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Razak, kami merafat setinggi-tinggi pujian dan kesyukuran kehadrat-Mu di atas nikmat kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kurniakanlah kami semangat untuk terus mengisi kemerdekaan ini dengan perkara yang Engkau redai. Lindungilah kami dari segala kesulitan dan keaiban, serta hindarilah kami dari segala kemaksiatan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, suburkanlah dalam sanubari kami rasa cinta dan kasih sayang kepada bumi Malaysia, tanah bertuah dan berdaulat serta tumpahnya darah kami. Kami berlindung denganmu daripada kejahatan dan tipu daya musuh. Engkau lemparkanlah rasa gerun di hati musuh terhadap kami, agar terhenti segala usaha mereka untuk menggugat kerukunan hidup di tanah air kami sendiri. Ya Allah, kekalkanlah kedaulatan negara kami, Malaysia, dan bantulah kami untuk meletakkan negara ini pada kedudukan yang terbaik dan cemerlang. Kami memohon kepadamu, Ya Allah, agar Engkau membimbing kami menjadi rakyat yang mensyukuri nikmat kemerdekaan, menghargai nilai persaudaraan dan memelihara perpaduan masyarakat yang berbilang bangsa dan agama di negara ini. Ya Allah, Engkau Maha Melindungi, selamatkanlah dan lindungilah kami dari segala fitnah perpecahan dan perbalahan, wabak penyakit dan apa jua yang menggugat keselamatan sekolah, kejiranan kami, negeri dan negara kami. Ya Allah, berkatilah peristiwa pada hari ini. Berkatilah segala pendengaran kami, penglihatan kami dan jiwa raga kami. Kami memohon keampunan di atas segala kesalahan kami. Sesungguhnya kami hamba yang sangat lemah dan selalu alpa dengan tanggungjawab kami. Sesungguhnya, Ya Allah, Engkau Maha Pengampun lagi Maha Adil terhadap hamba-hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Amin, amin, Ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas bacaan doa sebentar tadi. Pahlawan Melayu gagah perkasa, musuh datang habis dibasmi. Tuan sudah diberi kuasa, sudilah kiranya pohon merasmi. Hadirin sekalian,
untuk meneruskan kelangsungan majlis pada pagi ini. Dipersilakan yang berusaha Puan Wan Noraida binti Wan Nordin, Pengetua SMK Seri Saujana, bagi menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Penutupan Bulan Kebangsaan Peringkat SMK Seri Saujana bagi tahun 2021. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis yang saya hormati Encik Ramizu bin Ibrahim, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Syarifah binti Ismail, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Hajah Siti Zainab binti Ramnun, Penolong Kanan Co-Curriculum, Puan Anida binti Samsuri, Penolong Kanan Petang, Guru-guru Kanan Mata Pelajaran, Kaunselor-kaunselor, guru-guru dan para pelajar yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kemerdekaan dan salam Malaysia prihatin. Alhamdulillah, bersyukur kerana dapat lagi kita bersama-sama berkumpul pada hari ini sempena Majlis Penutupan Bulan Kebangsaan Peringkat Sekolah SMK Seri Saujana bagi tahun 2021. Guru-guru dan murid-murid sekalian, pada tanggal 31 Ogos 2021 yang lepas, genaplah 64 tahun negara kita merdeka. Sebagai rakyat yang mendiami bumi yang bertuah ini, kita sangat bersyukur kerana dikurniakan kehidupan yang aman, harmoni dan sejahtera. Perjuangan bagi membentuk sebuah negara dan bangsa yang merdeka menuntut pengorbanan yang besar yang telah dilalui oleh pejuang kemerdekaan dan generasi yang terdahulu. Justru kemerdekaan merupakan satu anugerah yang tidak ternilai dan patut dipertahankan sepenuh jiwa oleh setiap warga negara Malaysia yang cinta akan tanah air. Murid-murid khasnya sebagai generasi Y hari ini perlu menjalinkan hubungan baik sesama manusia. Diri perlu mempunyai sikap toleransi dan saling menyayangi walaupun berbeza warna kulit dan ras etnik. Semangat patriotisme yang perlu ada pada generasi muda adalah berbangga sebagai rakyat Malaysia dengan menghormati raja dan pemimpin. Malah kita perlu berbangga dengan kepelbagaian bahasa dan budaya yang dianggap unik ini. Ternyata kita masih mampu mewujudkan semangat muhibah dan bersatu padu yang menjadi tunjang kepada kedaulatan negara daripada diganggu-gugat oleh penceroboh. Justru, menyedari betapa pentingnya hal ini, pelbagai program dan aktiviti telah direncana dan dilaksanakan oleh ahli jawatankuasa Bulan Kebangsaan Sekolah dalam melahirkan warga SMK Seri Saujana yang patriotik serta memiliki semangat nasionalis yang jitu. Hal ini dapat dilihat apabila Bulan Kebangsaan pada kali ini telah melibatkan murid-murid dalam pelbagai jenis pertandingan walaupun secara maya atas kekangan COVID yang melanda dunia ketika ini. Sesungguhnya aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan ini kesemuanya berpaksikan kepada satu matlamat, iaitu menyemai semangat patriotisme dan nasionalisme dalam kalangan kita semua sebagai warga negara. Ibarat kata bidalan, jika tak lalu dandan di air, digurun, dirangkakkan. Inilah saatnya bagi kita semua menumpahkan taat setia dan meluahkan kecintaan buat negara Malaysia yang tercinta. Murid-murid yang dikasih sekalian, remaja hari ini sebagai pewaris negara pada masa akan datang. Murid-murid mempunyai tanggungjawab yang besar bagi memastikan kemerdekaan yang kita kecapi hari ini kekal selama-lamanya. Peranan murid-murid hari ini ialah melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu dan kemahiran yang mampu menjadi pemangkin pembangunan negara. Pada zaman ini, erti kemerdekaan bukan sekadar bebas dari penjajahan dari segi fizikal semata-mata. Malah kita harus peka dan berwaspada daripada anasir dan budaya yang tidak sihat serta pelbagai isu yang dibangkitkan untuk mencetuskan perpecahan oleh sesetengah pihak.
gunakanlah kemudahan media masa kini untuk meningkatkan potensi diri dan jauhi daripada pengaruh negatif yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Warga SMK Sisadana yang saya kasih sekalian, biarlah kita menanam semangat kemerdekaan melalui pemikiran minda kelas pertama. Kita bertanggungjawab sepenuhnya terhadap negara kita. Sebagai warga negara Malaysia yang mencintai negara kita, pasti kita akan berusaha dengan apa-apa cara sekalipun untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita. Semailah kecintaan yang mendalam terhadap negara kita Malaysia. Hayatilah tema kemerdekaan pada tahun ini, Malaysia Prihatin. Bersama-samalah kita menjadi rakyat Malaysia yang prihatin dan sentiasa cakna akan perkara yang berlaku di sekeliling kita, khasnya negara kita yang tercinta. Terima kasih saya ucapkan kepada semua warga SMK Sisadana yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung bagi menjayakan program Bulan Kebangsaan pada tahun ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menutup sambutan Bulan Kebangsaan peringkat sekolah SMK Sisadana bagi tahun 2021. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Kalungan apresiasi buat yang berusaha, Puan Pengetua atas kesudian menyampaikan ucapan sempena Majlis Penutupan Bulan Kebangsaan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, kini tibalah masanya acara kemuncak pada pagi ini, iaitu pengumuman keputusan pertandingan Bulan Kebangsaan SMK Seri Saujana. Terdapat 5 kategori bagi pertandingan Bulan Kebangsaan, iaitu pertandingan kuis kemerdekaan, pertandingan lagu patriotik, pertandingan mendeklamasikan sajak kemerdekaan, pertandingan pertunjukan fesyen patriotik dan pertandingan anime digital kemerdekaan. Untuk tidak melengahkan masa lagi, sama-sama kita saksikan pengumuman keputusan pertandingan Bulan Kebangsaan SMK Seri Saujana. Dipersilakan.
sedar tanah air aku bertuah di sini tempatku berjasa. Ku sedar sempurna hidupku di sini Malaysia. Aku negaraku, sememangnya negaraku maju. Negaraku tanah tumpah darahku. Aku negaraku, di hatiku negaraku, sananya negaraku satu. Negaraku tanah tumpah darahku. Kita bersama membina masa depan, semangat setinggi angkasa. Kita bersama bersyukur pada Tuhan, kepadanya kita berserah. Aku negaraku, sememangnya negaraku maju. Negaraku tanah tumpah darahku. Aku negaraku, di hatiku negaraku, selamanya ku negaraku. Seluruh dunia Malaysia, aku bahagia. Tahniah dan syabas diucapkan kepada para pemenang. Tarian gemalai warisan tradisi, seni budaya cerminan generasi, tangan dihulur seikhlas hati, persembahan pelajar menyusul kini. Para hadirin yang dihormati sekalian, persembahan pelajar sebentar lagi merupakan rangkuman pemenang-pemenang tempat pertama bagi pertandingan mendeklamasikan sajak, pertandingan pertunjukan fesyen patriotik dan pertandingan nyanyian lagu patriotik sempena sambutan Hari Kebangsaan peringkat sekolah. Dipersilakan. Malaysia tercinta, Malaysiaku, di sinilah tempat aku dilahirkan. Di sinilah juga tempat aku dibesarkan. Aku akan berusaha bersungguh-sungguh demi negara dan bangsa.
sana yang bertua. Taman cinta merdeka, kasih di hatiku ini untukmu tanah pertiwi. Dari utara selatan juga timur ke barat, turut gagah Sabah Sarawak sehati sejiwa. Ku dengar janjimu kayu kinabalu, ku dengar sumpahmu rejang yang membiru. Bersatu denganku tegak titiwan sah Malaysia sehati sejiwa. Laut luas terbentang bukan satu halangan untuk kita bersama, mata janji setia. Demimu Malaysia, cinta kasih di jiwa, tidak akan kami hianatinya. Walaupun berbeza budaya agama, bukanlah penghalang kita bergandengan. Marilah bersatu sehati sejiwa, Malaysia tetap sejahtera. Kita dekat muncul, kita ke menua. Yuluh cita mulia Malaysia sehati sejiwa. Malaysia sehati sejiwa. Merdeka! 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 Terima kasih diucapkan atas persembahan yang cukup menghiburkan sebentar tadi. Untuk makluman semua, persembahan sebentar tadi merupakan himpunan pemenang tempat pertama bagi pertandingan Bulan Kebangsaan SMK Seri Saujana. Tahniah diucapkan kepada pemenang tempat pertama bagi pertandingan mendeklamasikan sajak, iaitu Adik Aina Mahirah binti Fazli Yusof dari tingkatan 3 Angsana. Seterusnya, pemenang tempat pertama pertandingan nyanyian lagu patriotik, iaitu Adik Kaisara Auni binti Muhammad Khalikuzaman dari tingkatan 5 Jati. Dan Adik Nur Arisa Syuhada binti Abdullah dari tingkatan 1 Angsana yang telah memenangi tempat pertama dalam pertandingan pertunjukan fesyen patriotik. Hadirin dan hadirat sekalian, kini tibalah masanya untuk kita menyaksikan pula persembahan deklamasi sajak oleh Cikgu Hazira binti Hamzah A yang bertajuk Berjalan di Bumi Merdeka, karya Ahmad Razali. Dipersilakan. Ayo, Malaysia prihatin. Mari kita imbau kembali makna dan tafsir kemerdekaan negara bangsa yang sering menyelinap,
di saujana luas kehidupan kita, bumi merdeka, bumi kita yang tercinta. Mari kita ungkap kembali sejarah bangsa yang berlari gagah di landasan kekuatan dan tembok-tembok halangan, walau nyawa dan darah jadi taruhan yang mencengkam harapan dalam menusuk-nusuk jantung kemerdekaan, tersula dendam membara cengkaman. Berjalan di bumi dan merdeka ini tidak seindah laluan di lebuh raya yang mudah kita menemui destinasinya. Untuk mengangkat kejayaan mimpi, berpaut kita di pohon kejituan waktu, terbalar tubuh dibakar sumpah, tercalar maruah bangsa dirasuk sejarah, melimpah kekuatan ke puncak harapan, biar bertungkat paruh kita tetap marah. Ayo, mari kita kuatkan kembali pulau-pulau fikir yang bertaburan di laut dan di bumi yang merdeka ini. Kita jadikan ianya sebuah pulau yang gagah, yang dapat mengatur sejalur fikir dan tafsir tanpa sempadan waktu yang berang. Mari kita dirikan kembali makna dan tafsir kemerdekaan dari halaman alaf baru yang penuh dengan cahaya. Mari kita terus bergandingan isi kemerdekaan dari kekuatan yang kita bina sendiri untuk mengangkat dendam dan cita-cita jagat bangsa yang bermarwah dan penuh wibawa. Kita tempuh, kita rempuh dunia tanpa sempadan dengan cengkaman tangan kita yang bermarwah, penuh dengan cita-cita, mengatur langkah-langkah pribadi. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Hazira binti Hamsa'i atas persembahan tadi yang cukup menggetarkan jiwa-jiwa yang mendengarnya. Para hadirin yang dihormati sekalian, sehati sejiwa, bersatu bersama, saujana di hati. Bagi menyemarakkan lagi sambutan majlis penutupan Bulan Kebangsaan pada tahun ini, marilah sama-sama kita menyaksikan kolaborasi nyanyian lagu patriotik Jalur Gemilang daripada guru-guru dan murid-murid SMK Seri Saujana sambil mengibarkan Jalur Gemilang. Dipersilakan.
Hadirin yang dihormati sekalian, usai sudah nyanyian lagu patriotik sebentar tadi, maka sempurnalah sambutan Majlis Penutupan Bulan Kebangsaan Peringkat SMK Seri Saujana bagi tahun 2021. Ibarat menanam sudah dituai, ibarat mendaki sudah ke puncak. Umpama berlayar telah sampai ke pelabuhan, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Lumrah kehidupan, setiap yang bermula pasti akan berakhir. Begitu juga dengan majlis kita pada hari ini. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada warga SMK Seri Saujana, AJKPIBG, para ibu bapa serta hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Terima kasih sekalung budi atas kesudian meluangkan masa menjayakan Majlis Penutupan Bulan Kebangsaan Peringkat SMK Seri Saujana bagi tahun 2021. Saya mewakili jawatan kuasa pelaksana program Bulan Kebangsaan memohon ampun dan maaf sekiranya terkasar bahasa, terlanjur bicara dan terlajak kata sepanjang saya mengendalikan majlis pada hari ini. Sesungguhnya kekurangan itu datang daripada diri saya sendiri. Saya akhiri majlis ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.